Selamat datang di RPAPIS. Pada video kali ini kita akan coba melakukan tips di Microsoft Office, yaitu Microsoft Word dan di WPS Office. Tipsnya adalah cara menghilangkan garis merah di bawah tulisan pada Microsoft Word dan WPS Office. Oke, langsung aja kita praktekkan seperti apa studi kasusnya. Coba kita ketik-ketik aja ya. Apa ya? Kemudian sini cara menghilangkan garis merah di bawah tulisan pada MS Word dan WPS Office. Nah, kalau kalian merhatiin cara menghilangkan kata merah bawah dan MS dan WPS itu ada garis merah di bawahnya ya. Sebenarnya ini cukup mengganggu. Kalau kalian screenshot kan kurang lah, hasilnya kurang. Dan kita coba ketik lagi. Kita coba tulisan yang enggak ejaan yang disempurnakan ya. Nah, kalau caranya apa? Tulisan cara menghilangkan ini kita bikin kapital, garis merahnya akan hilang. Nah, kalian nggak mungkin kan tulis Word itu pakai kapital semua? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, kemudian bagaimana cara menghapusnya? Kalian buka file, lalu option. Proofing, lalu uncheck di check spelling ASCII type. Ini di uncheck aja, klik OK dan hilang. Sesimpel itu aja. Oh my god! Wow! Nah, by the way, ini gue pakai MS Office Professional Plus 2016 dan di WPS itu versi 11.2.0.10.4.63 rilis. Nah, sekarang coba kita copy aja lah ya, daripada ngetik kelamaan. Copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau kita perhatiin, coba kita bandingin ya. Kita buat merah lagi proofingnya, kita checklist, oke. Di sini malah yang merah itu subscribe, like, share, turn on notification itu merah ya. RPAPIS juga merah, MS Word juga merah, WPS Office juga merah. Hehehe, hahaha juga merah. Kemudian cara menghapusnya, kalau di sini kan beda nih dari tampilannya. Tapi tetap di menu utama dia, dan pilih alat, lalu pilihan, lalu nah ini cek ejaan saat Anda mengetik, ini di uncheck aja. Set. Klik OK dan beres. Sesimpel itu aja. Jadi begitulah cara menghapus garis merah di bawah tulisan pada MS Word dan WPS Office. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa di subscribe, like, nyalakan logo loncengnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan logo loncengnya. Hasta la vista, baby.